Tuhan Yesus berkata, "Karena sama seperti kilat datang dari arah timur dan bersinar ke arah barat, demikianlah kedatangan Anak Manusia kelak." Di akhir zaman, Tuhan sekali lagi menjadi manusia di timur Tiongkok. Pada tahun 1991, Tuhan Yang Maha Kuasa, Kristus akhir zaman, resmi memulai pelayanannya. Sejak saat itu, Tuhan Yang Maha Kuasa telah mengungkapkan jutaan firman dan melaksanakan pekerjaan penghakiman berawal dari rumah Tuhan. Domba Tuhan mendengar suaranya. Orang dari berbagai gereja dan denominasi yang mencintai kebenaran dan merindukan penampakan Tuhan telah mengetahui bahwa firman Tuhan Yang Maha Kuasa adalah kebenaran dan bahwa ini adalah suara Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa adalah kembalinya Tuhan Yesus, dan satu persatu mereka datang di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Penampakan dan karya Tuhan Yang Maha Kuasa melahirkan kepanikan di dalam Partai Komunis Tiongkok. Partai Komunis Tiongkok menerbitkan banyak sekali dokumen rahasia dan mengerahkan polisi dan tentara bersenjata lengkap untuk menindas dengan beringas dan menghancurkan gereja. Seluruh daratan Tiongkok hujan darah. Awan gelap turun. Terjadi kemarahan dan kegeraman yang meluas. Hari ini, orang-orang Kristen dari semua gereja rumah, khususnya mereka dari gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mengalami penganiayaan lebih brutal dan berdarah, dilakukan oleh pemerintah Partai Komunis Tiongkok. Pertumpahan darah orang-orang Kristen ini dan hilangnya nyawa adalah seperti sebuah lagu kemenangan atas kekuatan iblis, dan menceritakan kisah menakutkan penganiayaan orang-orang Kristen Tiongkok. Di awal musim panas ini, 22 Juni 2013, Dalian sedang berawan dan berangin. Ada suatu perasaan yang sulit dilukiskan di udara antara kecemasan dan kegelisahan serta sebuah pertanda ketegangan. Hari itu, kepolisian Tiongkok melaksanakan penangkapan yang terkoordinasi secara nasional terhadap para anggota gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Sejumlah besar pemimpin gereja dan orang Kristen ditangkap, dan uang sangat banyak yang berasal dari peti uang gereja turut disita. Chen Wensong, jemaat gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, yang tengah bersiap ke luar negeri, dia juga ditangkap. Karena petugas kepolisian dari sejumlah departemen berbeda bekerja sama dan tidak begitu saling mengenal, ketika mereka melihat Chen Wensong berpakaian loreng, mereka berpikir dia bagian dari mereka. Sementara polisi menginterogasi orang-orang Kristen lainnya, Chen Wensong menggunakan kesempatan itu dan melarikan diri. Bertahun-tahun, pemerintah Komunis Tiongkok dengan beringas menganiaya gereja-gereja rumah Kristen, khususnya gereja Tuhan Yang Maha Kuasa.
Tugas pelayanan Chen Wenzong di gereja sangat penting. Oleh karena itu, dia menjadi orang paling dicari oleh kepolisian Tiongkok. Dia selalu berpindah tempat selama lebih dari 10 tahun, menghadapi ancaman di penjara atau bahkan kehilangan nyawanya kapan saja. Dia tidak mempunyai pilihan lain selain meninggalkan Tiongkok untuk lari dari penganiayaan ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa pemandangan mengerikan dipertunjukkan di hari dia meninggalkan Tiongkok. Meskipun Chen Wenzong pernah secara ajaib melarikan diri dari mulut singa, rencananya untuk meninggalkan Tiongkok harus ditunda. Dia lari ke kota lain dan bersembunyi. Dia meminta pertolongan dari setiap orang yang dia kenal dan sekali lagi mendapatkan dokumen yang dibutuhkan untuk keluar negeri. Melihat keluarga bahagia ini, banyak perasaan yang hancur di dalamnya. Dia tidak berdaya memikirkan kenyataan bahwa dia pernah mempunyai sebuah keluarga luar biasa bahagia. Chen Wenzong, seorang lulusan perguruan tinggi, sedang bekerja di perusahaan milik negara yang cukup besar di kota Changchun di Provinsi Jilin. Hanya dalam waktu beberapa tahun dia menjadi penanggung jawab beberapa kantor cabang perusahaan dan menjabat sebagai manajer umum. Dia terpilih sebagai pekerja teladan di tingkat provinsi dan kota karena prestasi profesionalnya yang luar biasa. Dia seorang pengusaha muda lokal yang terkenal. Pada tahun 1990-an, ketika perekonomian nasional Tiongkok sedang berjalan di tempat, Chen Wenzong telah membangun karir yang sukses dan aset pribadinya yang bernilai jutaan. Setelah menikah, dia memiliki keluarga bahagia yang penuh dengan sukacita. Istrinya bekerja sebagai seorang perawat. Dia penyayang berprinsip yang berpendidikan dan berbudaya. Putranya cerdas dan menggemaskan dan sangat berbakat dalam kaligrafi dan melukis. Chen Wenzong sangat mencintai putranya dan selalu bangga kepadanya. Dia menginginkan putranya tumbuh sehat dan bahagia. Keluarga Chen Wenzong percaya kepada Tuhan sejak dia masih kecil. Dia seorang Kristen yang taat. Pada tahun 1999, ketika dia membaca firman Tuhan Yang Maha Kuasa, dia menyadari bahwa firman Tuhan Yang Maha Kuasa adalah sepenuhnya kebenaran dan suara Tuhan. Lalu dia menyimpulkan bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa adalah kembalinya Tuhan Yesus. Jadi dia memutuskan untuk mengikuti Tuhan Yang Maha Kuasa dan sangat aktif dalam pelayanannya di gereja. Dia bahkan membeli sebuah rumah yang hanya dipakai sebagai tempat persekutuan bagi gereja. Pada bulan Juli tahun 2002, kepolisian Changchun mendapatkan informasi tentang beberapa pemimpin gereja melalui pemantauan mereka dan menangkap mereka. Dua orang pemimpin gereja yang tinggal di rumah Chen Wenzong ditangkap dan dia juga dimasukkan ke dalam daftar cekal pemerintahan Partai Komunis Tiongkok karena tugas pelayanan Chen Wenzong di gereja sangat penting dan luas. Kepolisian berusaha menangkapnya juga dan berharap mengorek informasi darinya tentang para pemimpin gereja dan uang gereja. Begitu dia tahu ini, dia tahu situasinya sangat serius dan dia bergegas meminta teman-temannya mendapatkan informasi lebih lanjut.
天的消息怎么样？小陈，你这次麻烦大了。你们的案子，中央亲自督办，省里市里都插不上手。Chen Wen Song mengetahui dari temannya yang bekerja di Badan Penegak Hukum bahwa kasusnya ditangani bersama Kantor 610 dan Departemen Keamanan Negara. Kantor 610 disebut sebagai organisasi mata-mata Zhong Nanhai dan pengawal kekaisaran Jiang Zemin. Seseorang bisa membayangkan apa artinya dimasukkan dalam daftar cikal oleh Kantor 610 dan Departemen Keamanan Negara. Saya tahu.老徐，谢谢你啊！以后有什么事儿，我再给你打电话。哎，这段时间千万别给我打电话。Chen Wen Song akan menghadapi penangkapan dan penganiayaan oleh pemerintah Partai Komunis Tiongkok. Tidak ada pilihan baginya selain meninggalkan rumah, melarikan diri dari Changchun. Dia akhirnya sampai di Shenyang, tinggal di rumah seorang saudara seiman. Oleh karena Chen Wen Song dicari oleh pemerintah Partai Komunis Tiongkok, saudara dan saudari seiman itu terancam ditangkap dan dipenjarakan karena menampungnya. Mereka memperlakukannya layaknya bagian keluarga mereka sendiri. Dan Chen Wen Song benar-benar merasakan kasih Tuhan. Terang bulan yang suram dan dingin bersinar di luar jendela membuat malam yang panjang tampak makin sepi dan sunyi. Chen Wen Song membolak-balikan badan sepanjang malam. Pikirannya berputar karena rentetan peristiwa yang tiba-tiba ini. Dia tidak tahu kapan dia bisa pulang ke rumah. Dan dia khawatir, apakah istrinya yang lembut bisa mengatasi tekanan tanpa kehadirannya? Xiao Yu, putranya yang baru berusia 8 tahun, apa kepercayaan dirinya merosot tanpa perhatian seorang ayah? Dan bagaimana mungkin ibunya yang tua menanggung pukulan besar mengetahui bahwa putranya menjadi buronan? Ketika dia memandang foto, keselamatan keluarganya sungguh memberatkan hatinya. Hujan rintik-rintik yang mengetuk jendela menyadarkan Chen Wen Song dari lamunan indahnya. Dia meninggalkan keluarganya dan menjauhkan dirinya karena penganiayaan yang dilakukan pemerintah Partai Komunis Tiongkok terhadap orang-orang Kristen. Dalam semalam, seseorang yang dikagumi luas, seorang pengusaha muda dengan kesempatan tidak terbatas di depannya, mendadak menjadi seorang buronan. Memikirkan apa yang telah menimpanya, Chen Wen Song dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Orang-orang yang dikasihinya terkena imbas setelah dia dengan terpaksa meninggalkan rumah. Dalam upaya menangkap Chen Wen Song,
polisi Tiongkok melakukan segalanya menggunakan kekuasaan mereka untuk mengganggu dan membuntuti orang-orang terkasihnya. Bahkan mereka menolak untuk berhenti mengganggu putranya yang berusia 8 tahun. Tunggu bapak saya sampai rumah, saya akan pergi. Tidak usah. Anak anda juga harus menerima penyelidikan. Pergi. Di September 2002, saudara ipar Chen Wensong memakai mobil Chen untuk pergi dan pulang kerja. Dia ditangkap oleh polisi dan secara brutal dipukuli. Polisi bahkan menyita mobil Chen Wensong dan mengambil semua barang berharga dari rumah mereka. Ketika adiknya pergi menanyakan tentang harta milik Chen Wensong, dia juga ditangkap oleh Kesatuan Keamanan Nasional. Polisi juga menyebarkan rumor ke seluruh tempat dengan mengatakan bahwa Chen Wensong seorang buronan. Untuk sesaat, semua orang yang mengenalnya mengatakan segala macam hal. Mama, 老师和同学都说爸爸是逃犯，是真的吗？ 小雨啊，不要相信他们的话，他们是瞎说的。你爸爸是信神的，他是好人，知道吗？嗯，小白，你听到了吧？我爸爸是好人。Polisi Tiongkok bersembunyi di sekitar seperti hantu, terkadang muncul di depan Xiao Yu. Ini menakutkan dan membuat dia stres. Dia menjadi semakin cemas dan selalu takut polisi akan membawanya pergi, dan dia takkan pernah melihat orang tuanya lagi. Ancaman dan intimidasi yang dilakukan guru dan polisi menjadi trauma berat bagi batin Xiao Yu yang lemah. Dia terus hidup dalam ketakutan. 站住！你们干什么？过去！你们干什么？你爸是逃犯，你是没爹的野孩子。对对。 Ejekan dan hinaan teman sekelasnya membuat Xiao Yu semakin mundur dan merusak kepercayaan dirinya. Dia memikul rasa sakitnya sendirian. Dia tidak ingin memberitahu ibunya, takut menyakiti perasaannya. Polisi seringkali mengancam Yao Zuzhen bahwa jika dia tidak mengungkap keberadaan suaminya, mereka akan membuatnya dipecat. Dan putranya bahkan tidak bisa pergi bersekolah. 你们要派人在单位里监视好姚淑珍。 Polisi tidak dapat memperoleh informasi apapun tentang Chen Wensong dari Yao Zuzhen. Mereka hanya menekan atasannya, menuntut agar mereka menyuruh seseorang mengawasinya di tempat kerja. 你们一定得盯好了。行，我们愿意积极配合。 Tahun demi tahun berlalu, tidak hanya polisi yang tidak mengendurkan pemantauan dan pemanggilan Yao Zuzhen dan putranya, tetapi menjadi lebih dan sering, dan metode mereka menjadi lebih jahat. Xiao Yu muda tidak mampu menahan ancaman terbuka dan intimidasi mereka yang tidak tahu malu.
Dia mulai sering terbangun akibat mimpi buruk di tengah malam. Wajahnya penuh dengan air mata. Pemerintah Partai Komunis Tiongkok memperluas hukuman kepada keluarga Chen Wensong, menindas orang yang dicintainya, dan menghilangkan kedamaian di rumah mereka. Karena Partai Komunis Tiongkok sedang menyadap telepon mereka, Chen Wensong tidak pernah berani menghubungi rumah, takut keberadaannya akan diketahui. Tetapi ingatan tentang keluarganya menyiksanya, dan dia sangat risau dengan keselamatan mereka. Dia ingin tahu bagaimana keadaan mereka. Jadi tanpa pikir panjang, dia pergi ke suatu tempat yang jauh untuk menghubungi mereka. Sudah, yukum. 别哭嘛，自从你走了以后，家里被抄了，妈因为担心你病倒了，小雨天天哭喊着要找你，你快回来吧，你不就是心神吗？人家那些死刑犯花的钱都能买出来，你这点事儿，这点事儿算什么呀？ panggilan telepon itu yang berlangsung hanya beberapa menit mendorong Chen Wensong pulang ke rumah. Mendengar raungan sirene mobil polisi yang melintas memadamkan perasaan itu. Dia memikirkan banyak orang Kristen yang ditangkap dan dihukum hanya karena mereka percaya kepada Tuhan dan melakukan tugas mereka. Beberapa bahkan dianiaya sampai mati. Dia sadar betul bahwa meskipun seorang pembunuh dapat membeli jalan keluar dengan uang mereka. Seorang Kristen yang dicari seperti dia dianggap oleh negara sebagai penjahat politik. Dan uang sebanyak apapun tidak akan membebaskannya dari ini. Seandainya dia pulang, keluarganya hanya akan terseret lebih dalam lagi dan menyerahkan diri. Hanya akan membawa lebih banyak masalah ke gereja dan saudara-saudara seimannya. Tangannya terikat. Yang bisa ia lakukan hanyalah membatalkan keinginannya untuk pulang ke rumah. Untuk menghindari pengawasan dan pengejaran pemerintah Partai Komunis Tiongkok, Chen Wensong pergi ke Dalian, ke Ansan, dan ke Fusin, dan tempat-tempat lainnya. Dia tinggal di keluarga seiman untuk sementara waktu. Sementara penindasan pemerintah Partai Komunis Tiongkok terhadap orang-orang Kristen makin meningkat. Harapan pulang Chen Wensong menjadi kian tipis. Di November 2006, Chen Wensong mendengar dari saudara seiman bahwa ibu, adik laki-laki, serta adik iparnya meninggalkan rumah dan pindah ke daerah Suangyang di Changchun. Dan Chen Wensong bergegas menemui mereka.
妈。妈，稳住！妈。Bertahun-tahun mereka tidak saling bertemu. Rambut ibunya telah beruban dan wajahnya tampak kurus. Dia sudah sangat tua. Dia tampak seperti orang yang sangat berbeda. Sakit hati dan rasa bersalah bergejolak di hati Chen Wensong. Anak, apa yang Chen Wensong lihat sungguh mengejutkan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ibunya yang tidak pernah memusingkan tentang makanan dan pakaian terpaksa tinggal di sebuah daerah terpencil oleh karena penganiayaan pemerintah. Dan hidupnya menjadi sangat sulit, sangat miskin. Perasaan kesedihan Chen Wensong pun tumpah. Adik laki-laki dan ipar Chen Wensong juga orang-orang percaya gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena intimidasi dan ancaman tanpa henti dari kepolisian Tiongkok, mereka tidak bisa hidup normal dan menyembah Tuhan. Jadi mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri. Ibunya telah memimpin kehidupan berpindah-pindah bersama mereka. Ma, Su Chen, bagaimana? Ibunya mengkhawatirkan Chen Wensong setiap harinya. Ma, dan dia benar-benar merindukan cucunya. Kesehatannya makin memburuk dan dia menderita sakit. Hati Chen Wensong sakit. Dia ingat kematian ayahnya ketika dia berumur 16 tahun. Ibunya yang menanggung segala macam kesulitan untuk membesarkannya dan adik-adiknya. Sejak dia kecil, dia selalu ingin memberi ibunya kehidupan yang baik. Tetapi karena penganiayaan oleh pemerintah Partai Komunis Tiongkok, keluarganya terpecah belah. Dan ibunya yang tua terpaksa menjadi pelarian. Arzi, di sini juga tidak aman. Kamu harus pergi. Ma. Jangan khawatir. Ma, ini bukan yang baik, Ma? Ma akan menjaga diri. Chen Wensong tidak ingin pergi. Dia tidak peduli dengan apa yang akan terjadi pada dirinya dan ingin tetap di sisi ibunya supaya bisa merawatnya. Dia tidak ingin ibunya menderita lagi. Tetapi karena penindasan pemerintah Partai Komunis Tiongkok, dia tidak punya pilihan selain pergi. Melihat ibunya memasang wajah kuat, dia merasa sangat bersalah. Ibunya mengalami keadaan yang menyedihkan seperti itu. Dan dia, putranya, tidak dapat merawatnya. Hati Chen Wensong sangat sakit hingga dia seakan tercekik.
Dia tahu setelah dia mengucapkan selamat tinggal kali ini, tak ada yang tahu kapan mereka akan bertemu lagi. Bertahun-tahun dia dalam pelarian, Chen Wenzhong terus dengan teguh melakukan tugas pelayanannya. Dia mengabdikan dirinya untuk menyebarkan Injil kerajaan dan memberikan kesaksian tentang penampakan dan pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun, karena penindasan pemerintah Partai Komunis Tiongkok terhadap umat Kristen semakin meningkat, risiko penangkapan membayangi Chen Wenzhong setiap saat. Tetapi didorong oleh firman Tuhan, imannya dalam mengikuti Tuhan tidak pernah melemah. Suatu hari di Februari 2012, tanpa diduga, Chen Wenzhong menerima surat dari adiknya yang menceritakan keberadaan istrinya. Dia bergegas kembali ke kampung halamannya. Tepat setelah tahun baru Imlek, salju menyelimuti Changchun seperti gaun perak, udaranya dingin dan berangin. Chen Wenzhong dengan cemas menunggu istrinya di hutan di pinggiran kota. Dia belum melihatnya selama 10 tahun terakhir. Terlepas dingin menusuk, hati Chen Wenzhong terbakar. Dan dia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Wenzhong. Su Zhen. Chen Wenzhong tidak menyangka bahwa orang ini adalah istrinya. Dahulu dia muda dan cantik, kini menjadi tua dan kurus. Dia sudah pasti mengalami penderitaan dan kesulitan yang luar biasa. Memikirkan hal ini seperti ditusuk menembus jantung. Jantungnya berdebar karena sakitnya yang luar biasa. Gangguan polisi Tiongkok terhadap keluarga Chen Wenzhong tidak pernah berhenti. Awalnya, Kesatuan Keamanan Nasional akan mengunjungi rumahnya setiap 3-5 hari sekali, membawa Yao Zuzhen ke kantor polisi dan menginterogasinya tentang keberadaan suaminya. Ketika dia tidak tahan lagi dengan gangguan mereka, dia berpindah tempat beberapa kali. Tapi mereka selalu menemukannya dan menyuruhnya melapor ke kantor polisi terdekat secara rutin. Mendengar tentang penyiksaan yang dialami keluarganya, Chen Wenzhong merasa seakan-akan jantungnya sendiri berdarah. Dia buru-buru bertanya tentang putra mereka. Setelah menyinggung putra mereka, Yao Zuzhen menangis sangat kencang. Dia sangat sedih. Sejak Chen Wenzhong meninggalkan rumah, putra Xiao Yu sering menangis dan mengatakan ingin mencari ayahnya. Ini menempatkan Yao Zuzhen dalam posisi yang sulit. Setelah Xiao Yu melihat betapa hancurnya ibunya, dia menjadi makin bijaksana. Dan sejak itu, dia hampir tidak pernah mengungkit soal ayahnya lagi di depan ibunya. Thank you.
Setiap hari ketika dia keluar dari gedung sekolah dan dia melihat ayah anak-anak lain untuk datang menjemput mereka, dia benar-benar merindukan ayahnya sendiri. Dan sangat berharap ayahnya bisa berada di sisinya saat itu juga. Xiao Bei, 我想爸爸了。 你想爸爸吗？ 4 tahun ini, Xiao Yu tidak hanya menahan rasa sakit karena rindu ayahnya, tetapi dia juga menderita dari ancaman dan intimidasi dari polisi iblis. Bahkan orang dewasa tidak dapat mengatasi tekanan psikologis semacam itu. Bagaimana mungkin seorang anak kecil bisa menanggungnya? Xiao Yu gemetar ketakutan ketika dia melihat ekspresi bengis galak seorang petugas. Anjing mainan yang dibelikan ayahnya telah robek menjadi 2. Ini menakutkan bagi Xiao Yu kecil, dan dia gemetar dari ujung kepala hingga ujung kaki. Suatu hari di Oktober 2006, Yao Zuzhen tidak melihat putranya ketika dia pergi menjemputnya sepulang sekolah. Dia bergegas kembali ke rumah secepat yang dia bisa. Xiao Yu, mama 回来了. Xiao Yu. Xiao Yu. Xiao Yu. 小雨。 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 Xiao Yu yang berusia 12 tahun tidak sanggup lagi menahan siksaan batin polisi Tiongkok, sehingga dia gantung diri di rumah, mengakhiri hidupnya yang singkat. Mengetahui kematian putranya merupakan pukulan telak bagi Chen Wenzong. Rasa sakit itu masuk ke tulang-tulangnya. Dia benar-benar diliputi kesedihan. Setelah kematian Xiao Yu, Yao Zuzhen benar-benar tidak dapat menahan pukulan kehilangan putranya. Dan dia mulai berpikir untuk bunuh diri. Hanya dengan penghiburan dan perhatian ibunya, akhirnya dia bisa melupakannya.
Tetapi Kesatuan Keamanan Nasional masih tidak mengendurkan tekanan mereka kepadanya. Mereka masih terus menginterogasinya untuk melarikan diri dari jeratan mereka. Di tahun 2007, Yao Zuzhen melengkapi aplikasi untuk mengumumkan kematian Chen Wensong ke pengadilan dan membuat pengumuman publik. Dia kemudian menikahi orang lain. Pukulan lain atas berita buruk menghantam Chen Wensong seperti palu. Dia merasa seolah hatinya telah dilubangi. Dia menjadi linglung dan bahkan tidak tahu bagaimana dia keluar dari hutan. Setelah kembali, Chen Wensong mengurung diri di kamarnya dan tidak bisa tidur selama beberapa hari. Yang bisa dia pikirkan hanyalah wajah manis putranya ketika dia masih kecil. Dia memikirkan seperti apa wajahnya ketika dia bernyanyi, ketika dia menggambar, dan ketika putranya bermain dengannya. Dia sangat berharap putranya masih hidup untuk mendengarnya memanggilnya ayah. Persis ketika diambang keputusasaan adalah bimbingan dari firman Tuhan dan dukungan saudara-saudari seiman yang membawanya keluar dari jurang kesakitan. Berpikir kembali selama lebih dari satu dekade mengembara sebagai gelandangan dan hidup sebagai buronan, serta penderitaan yang diderita keluarganya, Chen Wensong diliputi dengan emosi. Yang dia lakukan hanyalah percaya kepada Tuhan, memenuhi tugas pelayanannya, mengikuti Tuhan, dan mengambil jalan yang benar. Tetapi pemerintahan Partai Komunis Tiongkok telah memaksanya meninggalkan istri dan anaknya dan menghancurkan keluarganya. Dia sangat merasakan kesulitan menjadi orang percaya di Tiongkok, dan dengan jelas melihat kenyataan bahwa pemerintahan Partai Komunis Tiongkok menentang keadilan dan menginjak-injak hak asasi manusia.
Dia juga memiliki pemahaman mendalam bahwa jika bukan karena iman dan kekuatan yang diberikan kepadanya dari Tuhan, dia tidak akan bisa terus maju. Dan jika bukan karena kepedulian dan perlindungan Tuhan, dia takkan dapat melarikan diri dari bahaya dari waktu ke waktu. Di Agustus 2013, setelah banyak liku-liku dan banyak upaya untuk menggunakan koneksinya, Chen Wensong sekali lagi mengurus dokumen untuk ke luar negeri, dan dia naik dengan penerbangan internasional sendirian, mempertaruhkan diri ditangkap oleh pemerintah Partai Komunis Tiongkok. Dia mengasingkan diri di luar negeri sejak hari itu.